Bawah Bayangkara FC juara, Alvin Tua Salamoni balik ke Persija. Usai kembali pulih usai mengalami cedera parah, Alvin Tua Salamoni menciptakan prestasi luar biasa. B. Berusia 25 tahun tersebut berhasil membawa timnya, Bayangkara FC, BFC, menjadi juara Gojek Traveloka Liga 1 musim ini. Sepanjang musim Liga 1 2017 ini, Alvin memang hanya mengoleksi 8 pertandingan bersama The Guardian. Selain itu, dia mengoleksi 4 kartu kuning sepanjang 8 kali penampilannya. Meskipun tidak banyak bermain, Alvin memainkan peran penting untuk The Guardian, julukan BFC. Beberapa kali mantan pemain klub Belgia, CSVC tersebut tampil baik saat dipercaya turun sebagai starter oleh pelatih Simon Chemenemy. Kontrak Alvin bersama tim milik kepolisian tersebut akan segera habis. Menurutnya, BFC belum menawarinya perpanjangan kerjasama. Tapi, Alvin tidak mau ambil pusing. Saat ini, dia masih terbawa euforia juara. Belum ada pikiran mau kemana musim depan. Saya masih ingin nikmati suasana juara bersama Bayangkara FC juara. Apalagi selama 5 tahun tidak merasakan atau bahkan tidak pernah sama sekali lagi merasakan juara, kata Alvin. Soal kemungkinan kembali ke pelukan mantan timnya, Persija Jakarta, Alvin tak menampiknya. Namun sejauh ini, belum ada tawaran yang datang dari klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Untuk secara langsung belum ada komunikasi, pungkas bek alumni pelatnas Sadi Uruguay tersebut.